Meski hari besar keagamaan tahun baru Hijriah, harga daging ayam di pasar Orduri Kota Jambi masih stabil. Bahkan harga daging ayam cenderung turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Pada hari besar keagamaan tahun baru Hijriah tidak berpengaruh pada harga daging ayam di pasar Orduri Kota Jambi. Harga daging ayam masih sangat stabil di harga Rp34.000 per kilogram. Bahkan terjadi penurunan pada harga daging ayam sebesar Rp3.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam sebelumnya mencapai Rp38.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam itu disebabkan karena banyaknya stok di pasar. Sementara permintaan konsumen tidak terlalu banyak, sehingga harga juga masih tetap stabil pada tahun baru Hijriah ini. Sepinya pembeli daging ayam ini juga berdampak pada pendapatan pedagang. Biasanya saat hari besar keagamaan mampu menjual 2 pikul ayam, sekarang hanya 1 pikul ayam. Tempat, ya. Mulai turun bu ya harga ayam. Mulai turun. Kalau sebelumnya berapa bu? Sebelumnya 38. 38 bu ya. Kemarin 40. Oh, artinya stoknya sudah mulai banyak bu ya? Iya sudah. Berarti tahun baru Islam ini juga tidak berpengaruh bu? Tidak berpengaruh. Tetap stabil bu ya? Meski sepi pembeli, pedagang juga mengaku senang dengan turunnya harga ayam. Pasalnya pelanggan tidak lagi protes dan mengurangi jumlah pembelian. Hirosha Putra, JEK TV, melaporkan.